kami dari kelompok 6 ingin menampilkan kampanye tentang gerakan anti perundungan. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kita kembali akan moral. Anak-anak yang menjadi korban bullying mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Diperlukan pemahaman moral individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu baik atau buruk. Mengalami depresi dan gangguan kecemasan, diperlukan pemahaman moral individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan.